Aktif anjir, the hell. Fortune Crown. Headshot lah. Prismatic Party lo subscription Wandering Trainer. Wah. Menarik semua anjir portalnya, Cok. Sangat-sangat interesting ya. Semoga Wandering Trainer dapat fortune. Let's go. Kita buka 9 fortune, guys. No, Prismatic Party. Oh no, tidak. Aduh, ini main Prismatic tapi main Fortune ngeri sih. Tapi kalau misal dapat Fortune Prismatic sih boleh sih. Wow, tapi dapat Tristana. Wow. Apakah ini jalannya, guys? Oke, biar gini ya, biar ke detek. This story is not yet finished. My destination is clear. Aktif anjir, the hell. Kok bisa-bisanya ya aktif, guys? Gimana ini, waktunya aktif dari awal. Dapat ya, dapat Tristana. Kalau nggak tenis Titan sih, semoga aja, guys. Boleh juga sih tenis Titan. Fortune Crown. Is this? They call me Jolly. They're right. Fortune Crown. Let's go. Mana nih Livia nih? Livia lagi nonton gak nih? Fortune Crown. Ambil ini. Pilih ya harusnya. Sakit anjir. Fortune Crown. Please tar, semoga dapat apa health tambah health gitu. Gak nyalain exalted toh, bentar. Kobuko. Oh iya, Kobuko, Kiana, Alun, Amumu, Tres. Kobuko, Kiana. Kobuko sih udah ada. Kiana, oh iya, Kiana bisa sih. Jadi, ngambil Kiana sama Tres ya.
Luntres, Kaisa, Alun, Amumu, Alun, Tres, Tres aja sih. Paling. Cok, butuh ini. Butuh 5 tapi ya. 5 agak sulit juga sih. Push your luck. 4. Komponen Zaira. Tristana kah carry-nya ntar? Kayaknya enggak Tristana deh. Palingnya bisa ngebunuh 1-2 lah. Jangan hidup semua gitu, cok. Sakit, cok. Kalau nggak main trick shot sih, main Teemo. Ada Zoe, 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 Zoe. Oh, itu Zoe. Biar bisa 5 fortune. Kok bapak mula main Story Weaver aja mudah? Jangan fortune ya. Agak sulit fortune. Tidak disarankan. Oke, okay, oke. Okay. Bentar. Tuh, lawan ini masih bisa menang aja, goblok. Kok kenapa lemah banget, anjir? Beneran gue lawan ini, untung gue pindah anjir kobukonya, cok. Kobuko masuk menang anjir. Gagal dong gue fortune-nya, coy. Malah menang, jangan-jangan. Lo tolonglah. Masa menang anjir. Ya. Bunuh satu tuh Yasuo. Aduh, gak bisa dibunuh Yasuo-nya. Anjir, kesil semua, cok. Menang, cok. Kok? Enggak. Oh, nice. Sisa satu. Nice, gak terlalu sakit jadinya, kan? Nice. Udah ada exalted-nya. Ini serba salah sih kalau gue. Bentar, kita lihat dulu. Kita dulu lihat dulu lawannya siapa aja. Tapi kayaknya... ya, udah apa. Tinggal Qiyana sih, terusnya udah dapat exalted-nya. Lawan ini, guys. Gue kepo fortune pas banget abang lagi main fortune ya, ini pas banget. Tadi juga bang apa, Livia lagi apa request fortune, dan aku juga hoki dapat fortune crown, jadi ya udahlah sekalian lah ya. Dan nyelesain request. Aduh, oh nice, satu mati. Nonton dong, tapi sambil mole. Walah, parah ya. Fortune gameplaynya gimana? Jadi fortune tuh rate-nya tuh kayak rate-nya si Hearthsteel, tapi kita nggak boleh kalah sama sekali. Kalau kalah, nggak boleh menang sama sekali. Kalau menang, nanti apa namanya?
ini kan 15 nih rewardnya, nanti berkurang gitu kalau kita menang. Jadi hitungannya lebih sulit fortune. Tapi kalau kalian bisa bikin sampai 5 fortune di game combat pertama, kalian bakal nge-heal. Kan ada tulisannya kalau 5 heal triple health dulu gitu. Terus kalau kalian nanti 7, nanti di board itu ada apa namanya? Ada pohon gitu. Terus kalau kalian ada fortune ini bisa sampai 9 ya kalau nggak salah. Kalau bisa sampai 9, kalian nanti ada pohonnya banyak kalau nggak salah. Ini nggak ada unit yang aku butuhkan kan? Duh, ini serba salah. Gue naikin. Takut menang ya. Cek dulu, cek dulu. Kayaknya nggak bakal menang sih. Cuma takut menang aja. Ini gue bisa main ini sih, buat reroll sih guys kalau mau. Ada Gwinsu. Kalau nggak main Timur reroll. Aduh, ketemu Bang Leger sih. Aduh, menang nih kayaknya. Oh, enggak sih. Kalau Kaziknya ke belakang sih. Menang, bejir. Aduh bang, tolong bang, aku kalahin bang, tolong, please, aku kalah, tolong, Timo, tapi bunuh Riven-nya Timo, bunuh Riven, nah, dikit lagi udah 88, Bruiser Crown, Hermesis, Hujvan, Bruiser Crown sih, boleh sih, wait, Pandora, ah bingung ya nih. Ini bagus Hermes sih maksudnya. Terus mati Kriro. Maksudnya. Oke, kita push luck lagi ya, please. Ngelotnya dikit aja, dikit. Satu. Satu ya. Oke, cek lagi musuhnya siapa lagi nih. Oke, masih kalah sih. Tenang. Aku musuh Tugu Kiana sih, guys. Buat masukin Exalted sekalian soalnya. Oke, harusnya tetap kalah sih. Oh, Twin Terror. Mau Twin Terror apa dia? Twin Terror Janna kah? Gak ada yang dibunuh kah? Tolong. Satu aja, tolong, halo. Oh my god, sakit dong. Jadi ngincarnya tuh fortune 50 ya, kalau bisa. Fortune kalau bisa ambil augment dah, sama harus bisa pivot cepat habis cash out. Ya, itu yang paling sulit tuh pivotnya sih. Combo apa yang gampang buat pivot? Story Weaver paling gampang, tapi sering di kontes. Jadi kalau bisa main Umbral juga bisa. Enggak bagus sih. Oh, ada Alun. Exalted. Ya, Fortune tuh menurutku nanti pivotnya yang sulit. Bunuh satu lagi dong, tolong. Oke, kalau udah 50 ntar aku cash out aja sih. Kita ngejar 50 aja ininya.
Tamkens. Dia main Bard. Ntar cek Bard reroll ada kan? Ini gak ada yang main Bard reroll sih. Si ini si Raiko sih. Tapi harusnya enggak sih. Udah dapet ini. Di Android udah update ini Om. Ya udah update kok. Gacanya Ari Blossom sama Morgana. Oh, kalau di HP udah keluar itunya. Wow, 4. Harus kalah 4 dulu gua anjir baru bisa cash out. What the heck? Are you kidding me? Tahan, gue harus masangin item, guys. Minimal biar nggak kalah aja. Nggak kalah, biar paling nggak ngebunuh lah. Ngebunuh satu atau dua lah. Matuk. Kok kayaknya tidak membunuh siapa-siapa gitu kan? Gak dapet Kiana anjir, kocak banget. Kiananya boten wonten ya. Ya nanya boten wonten nggih. Bunuh satu lagi, nice. Satu lagi, oh, nggak bisa ya udah. Nggak apa-apa. Kayak gue pindahnya ke mitik aja sih, paling gampang. Ke mitik abad Ariel. Ini belum dapat-dapat loh. Salin banget ini. Thank you. Cecep Hidayat, welcome, welcome. Misalnya buat apa bang, baru nge ada gituan. Jadi Exalted itu bakal ngerandom ya, setiap game, nanti beda-beda. Mungkin kalian bisa ketemu lah, sekali sama, tapi kemungkinan besar bakal jarang banget. Dan kalau ketika kalian bisa ngidupin 3, minimal 3, itu kayak di belakang ini bakal ada counternya gitu di sini nih, 3 nih. Ini nanti kalau kalian jual, itu bakal jadi XP. Dan kalau untuk bonusnya selain itu tuh apa 100% damage per level. Shit. This is shit. Oh. Harusnya udah pecah belum sih? Anjir, udah satu lagi, cok. Ya kali gue golden egg. Oh, ter aku, cok.
Udah 96 guys, ini gak dapet apa gua. Banyak banget loh. Ini kayaknya bakal pertama kali 100 gak sih? Dapet apa ini gua? Gue menang sih gak apa-apa sih. Gak peduli gue. Udah di atas 100 juga, 50 juga. Mal berkurang dikit doang, santai. Yang penting kan nyawa gue masih banyak. Ini dapat apa ini? Di atas 50 cuy, pertama kali ya gue. Esot lah. Bentar. Ini mesti bakal heboh banget nih. Wait ya. Aduh, aku tutup ini. Aduh. What the hell? Cok, bingung, cok. Harusnya tuh kayaknya dapat unit bintang. We can be heroes. Tapi ini jelek sih hasilnya, dapat pakai Spirit of Sojin tapi ya mau gimana lagi. Kalah, tetap kalah. Tidak. Nah, dana Hue itu, mending nyari Hue-nya. Is. Nah, udah. Irelia-nya gue ganti Hue. Hue kan mitik soalnya. Kita bakal main mythic aja guys. Oke. Gue dapet target tapi juga ternyata. Baru aja mau request itu yang kiri bawah. Sekalian. Gue subs karena lo bikin jelasan set ini bang. Ditunggu jelasan detailnya. Ya besok sih harusnya gue bikin. Semoga aman ya. Udah, fortune-nya gue pulang dulu dah. Wait. Kobuko via Hue nggak sih guys? Kobuko 3 via Hue. Oke, ini ya gue bisa Kobuko via Hue sih. Kalau mau. Empat bruiser berarti.
Thank you, Lisandra. I love you full. You always make me component. Damage sama heal. Itu yang ngasih damage kah, Bang? Iya, damage sama heal. Jadi bagus banget. Emang main tinggal main legendary port sih ini harusnya. Mythic. Mythic-nya kurang ini loh harusnya, Nico. Tapi kok tidak ada ya? Meetingnya 3 aja sih berarti, nggak usah 4, nggak usah 5, yor, langsung hilang gak tuh. Kita, aku pengen ngetigain Kobukonya sih, sumpah. Sumpah. Dua lagi ya, dua lagi ya. Aku. Udah gini sih aman, in poker, fortune hidup juga. Ayo kita tigain Kobukonya biar Kobukonya gede banget, guys. Ke 10 paling ngincer ini, udah. Bisa, bisa. Bang Legacy udah 10 dulu malah. GG. Ampun, Bang. Dor, meledak sakit banget W-nya, cowok. Sekali lagi, wey. Dor, langsung hilang. No, W-nya sendirian. Nah, ada. Padahal itu mati semua, jadi kalau kena. Oke, satu lagi ya. Tapi gue bisa mati nih. Wait, wait, wait. Harus menang, guys. Lawan siapa ini? Ah, semoga bisa sih. Ayolah, kok bukunya 3, cowok. Satu lagi, cowok. Bisa, 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 bisa. Nice, kok buku aku tinggal. Dah, tinggal 9. Let's go, kok buku 3, guys. I love that. Wait, 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 wait. Ngeliat finishernya Morgana gacha, om. Sumpah, games banget. Ah, Morgana? Oh, mau ya Morgana gacha sih, emang. Rengku kebuka bronze 1, jir. Di App Store, kok punya aku belum bisa update. Udah bisa kok, udah bisa update. Itu nge-copy hero-nya per match. Tergantung dari cost-nya. Kalau kebukaan 1, berarti tiap round dia bakal apa namanya? Bakal... itu, bakal nge-copy. Kalau kayak... W gini 5 cost butuh 5 round game. Itu ya tergantung cost-nya. Lah, Kobukoku nyawanya masih 4.900.
Tolong Yone-nya, Cok. Nggak mati-mati Yone-nya, halo. Oh, mati akhirnya. Butuh ke 10 nyari Azir, udah end game. Lah. Dapat apa anjir? Duit doang, Cok. Lawan Bang Rhaegar sih. Ngeri nih. Kok bukonya 5.000, guys? Nyawanya kok bukonya 5.000, Cok. Tapi itu Irelia-nya tolong. Nggak bisa lawan Irelia-nya, anjir. Tapi sekali skill. Boom! Kalau menang sih ini kocak sih, kalau bisa menang sih. Harusnya sih bisa ya. Tapi tinggal nyari Azir, ganti Ani-nya, masukin set, udah gitu. Roll W3 aja nggak sih? Nunggu Bang Legacy mati sih. Bang Legacy mati kayaknya gue bisa. Berarti ngerana di 10 aja gak sih? Terus hidup kan? Kita badan sih. Wow, 6.000, guys. Masa yang nggak menang ini, anjir. Kocak banget ya. Kalau nggak menang, guys. Meledak dor. Cash out lagi lah. Dapat apa duit? Satu doang. Nggak ngaruh aja. Wouldn't wish my fate on anybody. Mana nggak dapet W-nya? Huwei. Wah, pasang-pasangin aja itemnya. Good job, everyone. Oh, ini anjir. Good job, everyone. Udah, fortune hilangin aja. Udah tidak berguna kamu. Dua lagi. W-nya dua lagi, guys. W-nya dua lagi. Semoga di karosel ada W. Semoga di karosel ada W. Berdoa, guys, tolong. Kita doakan semoga di karosel ada W.
Yuk, kita berdoa bersama-sama yuk. Di karosel ada Huwe, guys. Nggak ada, cok. No, why? Why? Story Weaver sih. Biar gue bisa bisa dapat kill aja biar tambah sakit Weku. Kayaknya nggak ada shred kan ini. Ya, udah menang, guys. Nggak jadi Huwe, guys. Tiga. Dipakai sini satu sih, nggak bisa sih. Ya udahlah. Ada di situ satu ternyata. Dah, menang, GG. Mau nanya mobil bisa 60 FPS nggak bisa, bisa, udah bisa sekarang. Yeay, berhasil Livia. Nggak ditambahin itu sawernya. Berhasil loh, juara satu loh. 80 loh tadi loh. Let's go. Jangan mati dulu dong kamu dong. Ya sih masih dulu ya. Gak kuat aja lawan ghost gua, cok. Double kill, guys. Kobukonya mantap. Saya kok buku tuh bagus kalau dimainin dari awal dia bakal nge-stack terus gitu kan. Makanya udahlah sekalian bintang tigain main 4 bruiser ya. Mantap, first place. Akhirnya berhasil menggunakan fortune.